nyata. Tapi bahwa kalau nyata itu kurang menyebabkan hatinya. Itu katakan banyak ya. Sampai kita terobos sama anak-anak kita berlalu. Karena tidak ada pelatihnya. Tapi itu saya kasih di sini. Sangat baik. Artinya
Jakarta Selatan tetap berniat eksistensinya, baik di tingkat cabang, di tingkat polda maupun di tingkat pusat. Terlihat setiap kegiatan juga terbuka. Nah berikutnya di calon tunggal ya, Mas Edi ya, karena nanti ini belum berarti nanti lolos ya Mas Edi ya. Nanti nanti habis itu kita makan di mana? Sederhana sederhana. Jadi ya ke depan yang kami sangat berharap pada calon kedua yang sudah disampaikan oleh Mas Budi, Mas Edi, Mas calon kedua ini Mas Edi juga bukan sesuai asli biasanya menikah pasal yang sama. Kami juga beberapa kali menghadapi kejadian beliau. Mohon maaf ketika ini juga berbalik muncul ya, alhamdulillah masalah fit dan konsultasi ini sudah diatur juga ya Mas Edi ya di OPO ya, peraturan organisasi. Nah ini akan melakukan protes dan itu juga ada calon tunggal yang artinya kita menghindari seperti apa ya, kita memberikan tongkat komando kepada orang yang belum tentu apa akan komit terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Protes kepada salah satu calon kandidat berkaitan dengan pembinaan itu tidak siap. Yang akhirnya dengan terpaksa akhirnya keputusan kami Polaris di Lampung maupun Polres Pusat tidak meloloskan dan kami berharap ada. Ya inilah sidang komisi organisasi. Komisi organisasi ini membahas tentang apa ini? Semuanya dibahas di sini. Ya lanjut ini sidang komisi keilmuan. Diskusi santai namun tetap serius membahas tentang keilmuan Merpati Putih di Jakarta Selatan. Ya, di sini sidang komisi rumah tangga. Santai tapi tetap serius. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember
Alam Tuhan Budoga, pengurus daerah DPS Gubernur Berbeti, Dengan Jarna, Bipi Rianto. Thank you.